大坂に攻め上って、豪華なもてなしを当て込んでおったのに、今年で海に勝ったのは知っておるか。降伏か。そなたは怪我で、そこで退路しよう。我が七番目の側室じゃ。拷問の前までそれがしがお送りする。Selanjutnya kita pun dibawa flashback sewaktu Mariko masih kecil. Di situ ia pun sempat melihat pemberontakan yang dilakukan oleh ayahnya secara diam-diam. Kemudian saat Mariko sudah ABG, di situ ia pun akrab dengan Ruri, yaitu Ochiba yang masih ABG. Kemudian tiba-tiba waktu itu Mariko dijodohkan dengan Buntaro dari klan Toda. Mariko pun sempat menolak keras, namun apa boleh buat, Mariko pun dengan terpaksa menerima Buntaro sebagai suaminya Mariko. Di masa kini Yoshi pun mengumpulkan semua prajurit dan berterima kasih pada John yang sudah menyelamatkannya. Sebagai tanda terima kasihnya, John pun diberikan jabatan sebagai laksamana utama Kanto dan jenderal yang bertanggung jawab atas resimen Meriam. So made you his chief admiral. Kanto Suigun no taisho ni ninji. Kemudian Omi pun agak tidak terima dengan keputusannya Yoshi. Ia pun mengutarakan kekesalannya pada Yabusige karena kini John sudah naik jabatan. Yabusige pun menenangkan Omi dan berkata kalau kini bukan saatnya untuk mengurusi John karena pasukannya Yabusige sendiri kini sedang dalam fase terendah akibat terkena dampak dari gempa bumi. Kemudian kita pun diperlihatkan toleransi beragama. Meskipun Katolik dan Protestan pada waktu itu masih dalam keadaan panas satu sama lain, namun kini Mariko dan John pun berdoa bersama meskipun terpisah oleh sekat. Buntaro sendiri kini sedang menghadap Yoshi. Ia pun meminta maaf karena sudah membuat keributan di rumahnya Hatamoto. Meskipun begitu, Buntaro curhat kalau Mariko harusnya berterima kasih karena sudah ia biarkan hidup. Mariko malah selalu dingin terhadap Buntaro. Namun Buntaro melihat kalau saat Mariko bersama dengan John, Mariko nampak ceria. Oleh sebab itulah Buntaro agak cemburu dan membuat keributan pada waktu itu. Yoshi pun memaafkan Buntaro, namun Buntaro akan dipisahkan dari Mariko selama satu minggu. Buntaro pun menerimanya, kemudian Buntaro pun berpapasan dengan John dan Mariko. Kedatangan John menghadap Yoshi adalah John ingin agar Yoshi tidak menjadikan John sebagai laksamana. John menolak semua jabatan yang Yoshi berikan. Yoshi pun tak setuju. Kemudian John pun mengatakan, kalau Yoshi tak setuju, maka Yoshi harus memberikan lagi kapalnya John dan nantinya kapal itu akan John gunakan untuk menyerang Portugis. Dengan begitu maka perdagangan yang dilakukan orang Portugis pasti akan mengalami kerugian. Dan juga sedikit demi sedikit orang Portugis pasti akan pergi meninggalkan Jepang. John meyakinkan Yoshi karena John yakin kalau keberadaan orang Portugis di Jepang hanya demi cuan dan kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak mementingkan orang Jepang sama sekali. Setelah Yoshi mendengar itu, kini Yoshi pun belum mau membahasnya. Setelah John pergi, Yoshi yang tahu kalau John sedang dalam kondisi kurang rileks, Yoshi pun menyuruh Mariko untuk ke tempat bordil dan memboking satu wanita terbaik. Yang seksi, yang mulus, yang aduhai, yang mampu memuaskan John di tempat itu. Yoshi juga memerintahkan Mariko untuk menemani John apabila nanti harganya sudah sepakat.
Jauh dari Yoshi Toranaga, kini di Osaka pun sudah terjadi gonjang-ganjing antar Reken, di mana Hiromatsu sudah tahu kalau ketiga Reken beserta keluarganya para Reken kini sedang ditahan di istana. Hiromatsu pun mengajak Nyonya Kiri untuk pergi dari Osaka, namun sangat disayangkan Shizu sedang hamil, hingga Hiromatsu pun harus pergi sendiri untuk mengabari Yoshi tentang situasi di Osaka. Suji sendiri kini sedang mengabari Martin kalau Isido melakukan itu karena ia yakin kalau ada salah satu Reken yang berusaha membunuh Ochiba. Para Reken pun akan ditahan di istana sampai ada 5 Reken. Kini Suji pun jadi khawatir kalau Isido sudah tak berpihak lagi pada Katolik. Martin pun mengatakan kalau mungkin saja inilah waktunya untuk berpihak pada pemimpin yang tepat, yaitu Yoshi Toranaga. Beralih ke Ochiba, di mana kini ia sedang flashback. Ochiba masih ingat kalau dulu sewaktu ia sedang nyantui, tiba-tiba salah satu pelayannya mengabarkan kalau ayahnya Ochiba sudah dibunuh. Dengan segera Ochiba pun mengamankan diri dan pergi jauh. Kemudian di masa kini Ochiba pun menghadiri pertunjukan di istana. Sugiyama pun berbincang-bincang dengan Kiyama. Sugiyama berkata kalau kini mereka adalah tahanannya Isido. Sugiyama juga berpendapat kalau kini mereka hanyalah menjadi seorang boneka. Daioin sendiri kini mengatakan pada Ochiba kalau bukan inilah yang diinginkan oleh Taiko, serta Ochiba sudah memilih pihak yang salah. Ochiba pun flashback kembali dan mengingat kalau dulu istrinya Taiko mandul. Taiko pun butuh keturunan untuk meneruskan tahta Jepang. Istrinya Taiko pun menyuruh Ruri untuk menjadi istrinya Taiko, dan semenjak itulah Ruri berganti nama menjadi Ochiba. Di masa kini setelah pertunjukan berakhir, Ochiba dan Isido pun menemui salah satu orang terpandang di Jepang, yaitu Ito. Ochiba dan Isido pun sudah bersepakat kalau Ito akan menjadi Reken kelima menggantikan Yoshi Toranaga. Kemudian Isido pun bertanya mengapa Ochiba sangat membenci Yoshi. Ochiba pun belum menjawab dan Ochiba hanya mengatakan kalau Isido harus segera menyingkirkan Yoshi Toranaga. Di Ajiro sendiri kini Hiromatsu sudah sampai, dan di malam harinya mereka pun langsung berunding. Hiromatsu pun mengusulkan agar Yoshi melakukan langit merah yang berarti perang besar-besaran ke Osaka, dan nantinya Yoshi akan menjadi Reken satu-satunya demi kemaslahatan Jepang. Omi pun mengatakan kalau Ito nantinya pasti akan tunduk pada Isido dan akan menuruti apa yang perintahkan oleh Isido, yaitu menghukum mati Yoshi. Nagakado pun berbicara dan ia sangat setuju dengan perang karena nanti ayahnya akan menjadi seorang shogun. Yoshi tak setuju dengan usulan mereka semua dan Yoshi juga tidak ingin perang. Di esok harinya Mariko dan Fuji pun datang ke tempat hiburan malam. Di situ mereka pun tawar-menawar agak cukup lama karena ternyata pemilik tempat itu S3 marketing lulusan Harvard University. Kemudian setelah tawar-menawar yang cukup tajam, kini mereka pun sepakat di harga 300 monmei. Dan nantinya John akan kelon sepuasnya dengan wanita tercantik di Jepang, yaitu Kiku. Kita pun beralih ke Kiku dan Omi. Dan ya, ternyata Kiku bukanlah istrinya Omi, melainkan Kiku ini adalah seorang wanita penghibur. Di situ Kiku pun berpamitan dengan Omi karena ia ditugaskan untuk memuaskan John. Malam harinya Mariko dan John pun datang ke lokasi perkempoyan. Sesampainya di dalam, Mariko pun berbicara dalam bahasa Portugis, yang dimana kini meskipun John berada di tempat hiburan, namun John harus berhati-hati karena setiap gerakan mereka diawasi.
Kemudian bertemulah dengan Kiku. Tidak seperti pemboking pada umumnya, di mana kini mereka saling berbincang-bincang dan ice breaking terlebih dahulu agar saling mengenal dan tidak panik. Kemudian Kiku pun berbicara pada John harus fokus pada apa yang John inginkan. Bukannya melihat Kiku, di situ John pun malah melirik gunungnya Mariko. Kemudian karena waktu tak terasa sudah mereka berbasa-basi terlalu lama, John pun langsung diajak ke kamar sebelah dan Mariko pun agak nyesek karena ditinggal sendirian. Di esok paginya, karena John sudah sehat bugar kembali, mereka pun berpamitan. Kemudian malam harinya, setelah Yoshi membaca sebuah surat, datanglah Mariko yang mengabarkan kalau titahnya Yoshi sudah dijalankan. Yoshi pun bertanya soal kedekatan Mariko dan Ochiba. Yoshi khawatir kalau Mariko akan berpindah pihak karena dulu Mariko dan Ochiba sangat akrab seperti kakak beradik. Mariko pun berkata kalau semenjak Ruri menjadi Ochiba, Mariko belum pernah bertemu dengan Ochiba. Dan tentunya seiring berjalannya dengan waktu, kini mereka sudah punya jalannya masing-masing. Kemudian Yoshi pun bangga dengan jawabannya Mariko, dan apabila Akechi mendengarnya, maka Akechi akan bangga juga dengan Mariko. Mariko pun berkata yang pada intinya adalah kalau ayahnya Mariko tak menyayangi Mariko karena sudah menjodohkan dengan orang yang salah. Yoshi pun berkata kalau itu memang sudah menjadi rencananya Akechi agar Mariko menjauh dari pertempuran, dan tentunya agar Mariko tetap hidup sampai sekarang, serta Mariko pasti bisa melanjutkan perjuangan ayahnya. Jauh dari Ajiro, kita pun beralih ke Osaka, di mana kini mereka akan melantik Ito. Ketiga regen pun setuju, terkecuali Sugiyama yang merasa kalau kemarin ia sudah direndahkan. Sugiyama pun tak setuju kalau Ito menjadi regen, terlebih lagi belum ada bukti tentang pemberontak yang akan membunuh Ochiba. Namun Isido sudah menahan keluarga para regen. Sugiyama pun akan menyetujuinya apabila keluarga dibebaskan dari istana. Setelah rapat barusan, Isido pun berkata pada Ochiba kalau dia juga akan melengsarkan Sugiyama agar misi mereka menyingkirkan Yoshi cepat terlaksana. Kemudian Ochiba pun menjawab pertanyaan dari Isido yang kemarin, yaitu Ochiba membenci Yoshi karena ia yakin kalau Yoshi lah dalang dibalik pembunuhan ayahnya Ochiba. Memang benar kalau Akechi Chinsai yang membunuhnya, namun yang membuat strategi itu pastinya Yoshi Toranaga. Ochiba juga berkata kalau untuk menjadi seorang yang kuat, Isido harus mengendalikan dan memaksa takdir atau Tsukume. Sugiyama sendiri kini membangunkan prajurit yang berpihak pada Sugiyama untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian di jalan mereka pun dibinasakan oleh klannya Isido. Sugiyama. Kembali ke Ajiro, di mana kini Yoshi mengumpulkan semua orang yang berpengaruh. Ia pun berkata pada intinya, Yoshi tidak ingin menjadi seorang shogun. Namun kini para pengkhianat sudah mengkhianati amanat yang diberikan oleh Taiko. Yoshi pun akan mengirimkan surat guna meminta bantuan adiknya Yoshi, karena kini Yoshi setuju untuk perang. Kemudian kita pun dibawa flashback ke 46 tahun yang lalu, di mana pada masa itu Yoshi berhasil memenangkan perang. Padahal waktu itu Yoshi baru perang untuk pertama kalinya, dan Yoshi baru berumur 12 tahun, namun sudah bisa mengalahkan Mizoguchi. Di masa kini Yoshi pun sudah mengundang adiknya untuk bergabung dalam perang, dan kini mereka pun sedang menunggu adiknya Yoshi. Tak lama kemudian sampailah adiknya Yoshi yang bernama Saiki Hirotatsu. Saiki pun bersedia untuk bergabung dalam perang dengan Yoshi. Yoshi yang mendengar itu pun senang dan mengatakan kalau nanti mereka akan pesta.
Yoshi sendiri kini sedang ditemui Mariko yang membawa daftar harganya Kiku. Yoshi pun membacanya karena dia akan menyewa Kiku selama 1 minggu. Setelah lama dibaca, Yoshi pun kini agak keberatan karena harganya Kiku terlalu mahal. Tak lama kemudian datanglah John. Di situ John menanyakan di mana posisi John saat perang. Yoshi yang belum memikirkan John akan ditempatkan di mana, ia pun menyuruh John pergi. Meskipun John agak keberatan, namun dengan terpaksa ia pun pergi tanpa membawa hasil jawaban yang jelas dari Yoshi. Omi sendiri kini menemui Mbok Jin. Omi berniat memboking Kiku lagi. Mbok Jin pun berkata kalau Kiku sudah diboking oleh Yoshi untuk Saiki selama 7 hari. Omi yang mendengar itu pun pulang dengan kecewa karena tidak bisa kelon dengan Kiku. Di malam harinya kini mereka pun berpesta ala Jepang sekaligus musyawarah tentang strategi apa yang akan mereka gunakan. Sebelum membahas strategi, di situ Buntaro pun agak cemburu melihat Mariko dan John yang nampak saling menatap. Kemudian Saiki pun bercerita soal perangnya Yoshi pada umur 12 tahun yang sangat menakjubkan. Saiki masih ingat betul kalau Yoshi memanglah orang yang cerdas dan hebat. Kemudian Saiki juga berterima kasih karena sudah diberikan Kiku selama 1 minggu. Namun Saiki pun berkata kalau wanita yang cantik hanyalah kesenangan sesaat. Saiki juga berkata kalau saat Yoshi kecil, Yoshi pernah ngompol di celana dan kabur sejauh 5 km. Seketika suasana pun menjadi hening karena Saiki telah menghina Yoshi Toranaga di depan semua orang. Di luar, samurai penjaga pun menyadari kalau semua pintu keluar sudah diblokir oleh pasukannya Saiki. Salah satu samurai pun mengabarkan pada Yoshi. Hiromatsu pun membaca surat dari Dewan Regen yang memanggil Yoshi ke Osaka karena kini ternyata sudah ada 5 regen. Setelah terbunuhnya Sugiyama, kini 2 orang pun sudah resmi menjadi regen. Yang pertama yaitu Ito dan yang kedua adalah Saiki Hirotatsu. Ketika Yoshi pun terdiam. Kemudian Saiki juga membawa surat untuk Naga Kado agar Naga Kado melakukan seppuku karena sudah membunuh Jozen. Seketika Yoshi pun melarangnya. Kemudian Yoshi pun menerima dan menghormati surat dari 5 regen itu. Ia berjanji kalau ia akan memberikan jawabannya besok pada saat senja. Saiki yang mendengar hal itu, ia pun pergi dengan berkata kalau semua pasukannya Yoshi yang di Ajiro kini menjadi tahanannya Saiki. Jika ada yang berani keluar dari Ajiro, maka siap-siap mati di tempat. Kokoshin Ichidou. Di esok harinya, John pun mulai sadar akan kewajibannya, yaitu menjadi seorang Hatamoto, maka John harus melakukan sesuatu. Namun John tidak diberikan izin ke kapalnya oleh Yoshi, dan dengan terpaksa kini John pun belum bisa berbuat apa-apa. Anything is better than standing here pissing. Yoshi sendiri kini sedang berpikir keras karena nanti sore ia akan memberikan jawaban untuk para regen. Kembali ke John di mana kini ia melihat lambangnya Isido di kapal yang sedang datang. Naga Kado, Buntaro, dan Hiromatsu pun sedang menunggu Yoshi. Buntaro pun ingin keluar dari Ajiro dan meminta bantuan dari luar. Ayahnya Buntaro pun tak mengizinkannya karena Saiki pasti mempunyai mata-mata di setiap tempat. Tak lama kemudian Yoshi pun kembali. Di situ Yoshi pun belum menemukan jawaban atas apa yang akan Yoshi lakukan. Sepulangnya dari hutan, Yoshi pun ditemui oleh Mbok Jin yang siap menerima uangnya. Di situ Mbok Jin pun sangat berterima kasih. Bahkan saat nyawanya Yoshi akan hilang besok pagi, Yoshi masih membayar uang bookingannya. Kemudian di situ Mbok Jin yang yakin kalau setelah Yoshi mati, maka dunia perprostitusian tidak baik-baik saja. Di situ Mbok Jin memberikan motivasi pada Yoshi, yaitu takdir itu seperti pedang, hanya akan berguna bagi mereka yang bisa menggunakannya. Dulunya Mbok Jin adalah seorang yang dipandang buruk oleh semua orang karena dia mengawali karirnya sebagai seorang pelacur.
Tapi siapa sangka sekarang Mbok Jin kini menjadi wanita paling kaya di Izu. Itu semua karena Mbok Jin berpikir dan memiliki tipu daya. Mbok Jin juga yakin kalau Yoshi tidak akan mati besok karena Yoshi orang yang cerdas dan selalu memiliki strategi. Yoshi yang mendengar itu pun akan melakukan sesuatu meskipun banyak prajuritnya yang sudah mati akibat terkena gempa. Kita pun beralih ke Naga Kado dan Omi, karena tak ada tempat yang aman untuk ngobrol masalah politik dan mereka takut terdengar oleh pasukannya Saiki. Kini mereka pun ngobrol sambil mandi. Di situ Naga Kado pun berkata kalau ayahnya pasti mempunyai cara dan mampu mengalahkan Saiki yang seorang samurai lemah. Sedang asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Saiki datang dan nampak panas saat dibilang ia adalah samurai lemah. Saiki pun berkata kalau Naga Kado akan mati kayak ayam dan tidak dikenang karena Naga Kado belum mempunyai prestasi. Seketika Naga Kado yang masih mempunyai darah muda pun panas dingin tentunya dan akan melakukan sesuatu nantinya pada Saiki. Kita pun beralih ke John, di mana kini Yabusuke yang gabut pun mengajari John bermain pedang. Tak lama kemudian datanglah Buntaro yang akan membunuh John. Untung saja di situ ada Yabusuke, hingga John pun kini masih selamat. Kemudian kita pun dialihkan ke Fuji yang kini sedang berlatih perang menggunakan Naginata. Tiba-tiba datanglah Naga Kado. Ia pun berkata agak panjang dan yang pada intinya pengorbanan Tadayoshi tidak akan sia-sia, serta Naga Kado akan melawan Isido dan Saiki. Kita pun berpindah ke Yoshi yang kini sedang menulis surat wasiat. Ia ingin agar nanti semua wilayahnya diberikan kepada cucu-cucunya Yoshi. Serta Yoshi memberikan sepucuk tanah untuk Mbok Jin di wilayah Edo. Tak lama kemudian datanglah Buntaro yang meminta izin untuk membunuh John. Buntaro pun berkata kalau masalahnya ia cemburu dan ia tahu kalau ada sesuatu di antara John dan Mariko. Yoshi yang mendengar itu pun memperbolehkan Buntaro untuk membunuh John, asalkan Buntaro juga membunuh Mariko karena Buntaro mencurigai mereka berdua. Jika Buntaro hanya membunuh John, maka itu dirasa cukup tidak adil. Buntaro yang mendengar hal itu, ia pun lebih memilih mengurungkan niatnya. Kemudian Buntaro pun pergi. Setelah Buntaro pergi, kini Yoshi pun meminta Mariko untuk memilih antara memilih tujuan ayahnya Mariko dan Yoshi atau memilih John. Seketika Mariko pun bingung dan ia merasa bersalah. Mariko pun meminta Yoshi untuk mengakhiri hidupnya Mariko. Di sore harinya tiba, di mana kini Yoshi akan memberikan keputusan kepada Saiki. Ia pun sudah mengumpulkan semua prajuritnya untuk berjaga-jaga. Yoshi pun menanyakan mengapa Hiromatsu tidak membela saat Saiki menghinanya pada kemarin malam. Yoshi bukan tersinggung saat Saiki bercerita saat ngompol karena itu memanglah fakta. Namun Yoshi tersinggung saat Saiki bercerita tentang Yoshi yang berhasil memenggal kepalanya Mizoguchi hanya dalam satu tebasan. Padahal kenyataannya pada waktu itu Yoshi membutuhkan 9 tebasan sampai kepalanya Mizoguchi terlepas. Hiromatsu yang mendengar itu pun meminta maaf pada Yoshi. Kemudian kini datanglah Yabusuke, John dan yang lainnya yang sudah siap dengan armor pelindung karena mereka semua kini bersiap-siap perang dengan Saiki. Tak lama kemudian datanglah Saiki dan prajuritnya. Yoshi pun berkata kalau ia akan menyerahkan dirinya ke Osaka dan tunduk pada keputusannya Isido. Seketika semua orang yang berada di pihaknya Yoshi pun kaget, termasuk John yang tak terima dengan keputusannya Yoshi. Di malam harinya kini Saiki pun baru saja enak-enak dengan Kiku. Kiku pun berkata kalau dia akan mengambil alat pemuas agar Saiki makin puas.
Tak lama kemudian setelah Giku keluar, datanglah naga Kado dan beberapa prajurit yang langsung menyerang Saiki dan prajuritnya. Iya, naga Kado pun berakhir bukan dengan sepuku, melainkan dibunuh oleh Saiki. Dan sangat disayangkan karena kontraknya naga Kado sudah habis di film ini.